Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini saya akan memberitahukan bahwa hari Selasa jam 5 tanggal 5 bulan 5 2020 terjadi bencana alam. Namanya puting beliung atau dinamakan angin topan melanda desa Purnai Mulia bagian Tapak Lorong Sriwangi. Ini bertepatan pada karet saya ini. Patah rongkat kurang lebih ada puluhan hektar di daerah Burnei Tapak. Kalau lebarnya kurang lebih 1 kilo. Ada yang kena, ada yang enggak. Ini patah. Patah ini rongkat kita coba lihat sana terus. Ini karet saya ini kurang lebih setengah hektar ini terpaksa berhenti menyadap. Mau disadap enggak ada getahnya nih. Patah. Tinggal satu kecil. Ini rongkat lagi. Rongkat, rongkat. Itu tetangga saya. Rapat seperti ini juga. Yang di atas itu setengah hektar seperti ini juga, rongkat patah sebagian, ada yang masih berdiri tapi masih parah. Ini padang ini semua rongkat. Rongkat, rongkat. Kebanyakan ini bibit karet BBM yang patah rongkat. Namanya bibit BBM kalau di sini. Batangnya kok besar, tapi getas. Nih BBM. Terus getahnya banyak ini masih. Coba lihat. Oh masih mau. Oh. Ada getah, ada getahnya. Ini masih hidup ini. Kalau diambil getahnya masih bisa ini. Menutupi jalan setapak.
Ini masih kecil, aman. Dari sini aman. Ini masih kecil. Ini tempat orang lain yang bukan BBM. Aman. Enggak kena. Tapi ini daerah BBM. Ini tetangga ini. Udah berapa hari nggak disadap ini tempat tetangga. Udah mutung. Ini masih ada sisa-sisa ini. Itu beberapa baris. Ini tempat tetangga ini, rongkat. Itu rongkat. Tahu batangnya ini bisa digunakan apa tidak ini? Buat kayu masak. Masih bagus. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.